بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده Fassalawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian Sehingga di malam hari yang berbahagia ini di malam tanggal 19 dari bulan Jumat Thaniyah tahun 1438 Hijriah ini kita sekalian kembali dapat bermuajah di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Alimah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sebagai ringkasan dari kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Alimah Ibn Al Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan bidnillahi ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini Kembali kita akan mengkaji beberapa petunjuk Nabi S.A.W Alaihi Wasallam Tema yang dibahas atau yang akan kita bahas di malam hari ini adalah Tentang hadiyun Nabi S.A.W Alaihi Wasallam fi Petunjuk Nabi S.A.W Wasallam di dalam menjaga kesehatan Tema ini adalah merupakan tema yang sangat penting. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba melebihi nikmat Kesehatan, nikmat Afiah, nikmat keselamatan dari berbagai macam mara bahaya dan penyakit yang mengancam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itulah, sudah seyogianya bagi kita sekalian menjaga kenikmatan yang sangat agung ini, karena betapa banyak kemudian manusia yang tertipu dengan nikmat kesehatan sehingga kesehatan yang dimilikinya tersebut tidak lantas mendekatkan diri dia kepada Allah dan bersyukur atas nikmat itu tetapi juga tetapi justru melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda nikmatani magbunun bihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengannya. As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu waktu luang. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man asbaha mu'afan fi jasadih. Barang siapa yang melalui waktu pagi. Sedangkan dia diberikan kesehatan pada jasadnya. Aminan fisirbih. Dia aman di tempat tinggalnya. Indahu kutu yaumih. Dan dia memiliki bekal hidupnya pada hari itu. Faka'an nama hizat lahud dunia. Maka seakan-akan seluruh kebaikan dunia ini telah digiring kepadanya. Dan bahkan di dalam beberapa riwayat telah dinisbatkan pula kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau Alaihi Salatu Wasallam bersabda, "Awalu mayus alu anhul abdu yom al minan niam ayuqal alam nus'ih halaka jismak wa nurika minal barid Yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat pada hari kiamat kelak kepada seorang hamba akan dikatakan kepadanya Bukankah kami telah memberikan kesehatan pada tubuhmu dan bukankah kami telah memberikan kesegaran bagimu dengan air yang dingin? Dan dari sinilah kemudian sebagian ahli tafsir dari kalangan salaf ketika mereka menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil Kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang kenikmatan mereka mengatakan yang dimaksud dengan anin naim tentang kenikmatan adalah anis Yang akan dipertanyakan itu adalah tentang kesehatan kita. Ikhutal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan dan kabar gembira untuk memberikan peringatan kepada mereka orang-orang yang ingkar dan kabar gembira bagi mereka yang mentaatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar mereka meniti jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai seorang tabib. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sebagai seorang dokter yang merawat dan uh, mengobati orang-orang yang sakit yang mengalami berbagai macam penyakit-penyakit badan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengutus nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam untuk membangun rumah sakit dan puskesmas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan beliau memerintahkan kepada kita sekalian untuk membangun masjid, tidak membangun pusat-pusat kesehatan. Tetapi di antara kesempurnaan agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dari petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam dan dari ajaran agama kita yang mulia sebagai agama yang sempurna, bagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan arahan dan bimbingan kepada kita sekalian untuk menjaga kesehatan. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah memberikan resep-resep dan tata cara pengobatan selain Al-Quran yang kemudian bisa dibuktikan dengan sains dan ilmu pengetahuan kedokteran, kedokteran modern bahwa hal itu tidak bertentangan dengan dunia medis yang kita kenal saat ini. Oleh sebab itu, manakala kita lihat petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga kesehatan sangat luar biasa. Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Maad beliau menghususkan satu jilid khusus yang membahas tentang masalah kesehatan. Sehingga kemudian bagian dari inspirasi Para pemilik percetakan mereka mengeluarkan satu jilid dari kitab Zadul Maad ini, yaitu jilid yang keempat. Mereka beri judul tersendiri dan kemudian dibuat buku tersendiri yang kemudian lebih dikenal dengan kitab Atib At an Nabawi, kedokteran Nabi. Dan buku itu pun dinisbatkan kepada Ibnul Qayyim. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah beliau tidak pernah punya buku yang namanya at An-Nabawi itu. Kitab Tib Antibun Nabawi yang saat ini beredar bahkan juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dunia termasuk diantaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia adalah merupakan satu bagian dari kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu ada enam jilid Salah satu jilidnya, itu jilid yang keempat, khusus membahas masalah kedokteran Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Inilah yang kemudian dijadikan menjadi kitab aktif An-Nabawi. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau juga telah memberikan motivasi kepada umatnya untuk berobat dan obat yang mesti dikedepankan oleh umat Nabi Muhammad SAW adalah obat dari penyakit atau berobat dengan dengan berobat dengan Al-Qur'an mengobati diri kita dari berbagai macam penyakit hati sehingga kemudian beriman setelah kekufuran, mentaati Allah subhanahu wa taala setelah menyelisihinya, menempuh jalan istiqomah setelah menempuh jalan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhotal iman yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan untuk memberikan resep penyakit-penyakit fisik. Tetapi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai syifa, sebagai penyembuh Penyembuh di sini disebutkan oleh para ulama adalah penyembuh dari penyakit-penyakit hati dan juga penyembuh dari penyakit-penyakit badan. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fusilat Qul huwa amanu hudaw wa Katakanlah sesungguhnya Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 82 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nunazzilu qur'ani ma huwa syifaa'u wa Dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an sebagai kesembuhan dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Imam Syaukani rahimahullah di dalam tafsirnya yaitu tafsir Fathul Qadir Beliau menyebutkan para ulama rahimahumullah taala telah berbeda pendapat tentang makna daripada syifa sebagai penyembuh Al-Qur'an sebagai penyembuh itu seperti apa? Beliau mengatakan ikhtilafa ahlul ilm fi makna qauni syifa ala Para ulama telah memiliki dua pendapat tentang makna syifa atau kesembuhan atau penyembuh ya, sebagai penyembuh di dalam ayat yang mulia ini, yang pertama adalah innahu shifa'un lilqulub. Yang pertama dia itu adalah sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Dengan menghilangkan kejahilan, menghilangkan keraguan, kemudian menghilangkan berbagai macam syubhat Sehingga kemudian hati kita lurus menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat yang kedua dari pendapat para ulama adalah bahwa Al-Quran itu juga adalah syifa'un minal amradi dhahirah wa wa nahwi Dia menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang tampak pada tubuh manusia. Dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut sebagai ruqyah. Dan kemudian dijadikannya sebagai perlindungan dari berbagai macam penyakit dan semisalnya. Kemudian Al-Imam Syaukani beliau mengatakan sebagai kesimpulan dari pendapat para ulama tersebut wala min hamli al na Namun tentu saja kedua pendapat ini sesungguhnya tidak bertentangan tetapi kita katakan bahwa Al-Qur'an dia itu adalah sebagai syifa' sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit hati dan juga penyembuh sebagai atau sebagai penyembuh bagi penyakit penyakit badan. Ikhutal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penyembuh, tentu ini adalah bagian dari keberkahan Al-Qur'an itu sendiri dan bagian dari kesempurnaan keutamaannya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali beliau berobat dengan Al-Quran. Beliau kemudian juga membacakan Al-Quran sebagai bentuk rukyah kepada dirinya atau bagi dirinya dan bagi para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza yaqra'u ala nafsihi bil muawidat wa Apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau sakit, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat-ayat suci Alquran, membaca muawidat, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Qul a'udzu lalu kemudian beliau tiupkan ke tubuh beliau alaihi salatu wasallam. Falam dan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengalami sakit keras, kuntu alaih. Maka akulah yang membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amsahu biyadihi Lalu kemudian aku usapkan dengan tangan Rasulullah SAW karena aku mengharapkan keberkahan dari tangannya. Mestinya kalau kita membaca meruk ya kita bacakan dengan kepada tangan kita lalu kemudian kita tiupkan ya kita tiupkan ke tangan kita lalu kemudian kita usapkan tetapi karena di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka umul muminin Aisyah radhiyallahu taala memandang tentu saja tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia daripada tangannya maka beliau mengangkat tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakannya oleh umul muminin Aisyah radhiyallahu taala Beliau kemudian meniupkan bacaan tersebut ke kedua tangan Rasulullah SAW yang mulia, lalu kemudian diusapkannya tangan Rasulullah SAW kepada tubuh beliau Ali salat Wasalam. iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjaga keselamatan dan kesehatan keluarganya dengan membacakan ruqyah kepada mereka. Sebagaimana beliau Ali Salatu Wasalam setiap waktu sore beliau memanggil cucu-cucunya, memanggil Al-Hasan dan Hussein Kemudian beliau melakukan rukyah terhadap keduanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna aba kuma kana yu'awidu biha Ismaila wa Ishak, sesungguhnya nenek moyang kalian berdua maksudnya Ibrahim alaihi salam telah meruqyah Ismail dan Ishaq dengan mengatakan auzubikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah ya aku Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sempurna, dari setiap syaitan dan dari setiap binatang-binatang yang berbisa, dan juga dari setiap pandangan mata yang hasad. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia kesehatan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan fi haji sallallahu alaihi wasallam fi hifdz sihah rahasia atau petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga kesehatan rahasianya ada terkandung pada firman Allah Subhanahu wa taala wa kulu washrabu wala tusrifu makanlah minumlah dan jangan berlebihan. Rahasia kesehatan ada pada ayat yang mulia ini. Surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Ya. Ini sioga yang menjadi apa namanya syiar atau menjadi moto di Rumah Sakit Islam, insya Allah nanti di depan Rumah Sakit Islam Mu'ad bin Jabal yang tidak lama lagi akan berdiri. Insya Allah kita tulis di depan Rumah Sakit, Wakulu wala makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Apabila hal ini dilakukan, kata Ibnul Qayyim, maka insya Allah kita akan sehat. Kemudian beliau mengatakan, Faarshada ila idhali ma yuqimul badan minat ta'ami wa Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memasukkan makanan dan minuman kepada tubuh kita dengan sesuatu yang cukup dibutuhkan oleh tubuh kita. Wa ayyaku bi qadri yantafi bihil badan fil kamiyah wal kayfiyah. Dan makanan serta minuman yang kita konsumsi itu seyogianya secukupnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh baik dari segi volume atau dari segi kualitasnya. Famata jawazadalika kana israfan. Kapan melebihi batasan itu maka dikategorikan berarti berlebih-lebihan karena dua hal yang harus dihindari yang dapat mendatangkan penyakit makan berlebihan atau kelaparan kelaparan atau kehausan dengan makan atau minum berlebihan Kapan salah satu di antara keduanya ini terjadi, maka itu dapat menimbulkan penyakit. Fahifdzu sihah fi hatainil kalimatain ilahatin Ilahatain. Beliau mengatakan maka petunjuk di dalam menjaga kesehatan ada pada kalimat ilahi kepada dua kalimat ilahi yang sangat simpel ini. Wa qulu washrabu wa Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Walamma kanatishihhat afiyah min ajalli ala abdihi. Dan tatkala diketahui bahwasannya kesehatan dan keafiatan. Afiat itu apa sebenarnya? Kita sering mengatakan alhamdulillah sehat wal afiat gitu. Afiat itu sebenarnya apa? Ya Afiat Ya afiat Tapi apa artinya afiat Seakan sudah menjadi bahasa Indonesia Tapi kita sendiri tidak tahu apa arti daripada Afiat Afiat itu terbebas Dari Berbagai macam Kemadorotan Itu namanya keafiahan Ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah nikmat iman dan Islam. Oleh sebab itu sudah seyogianya bagi kita sekalian untuk menjaga nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut kepada kita sekalian. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam Beliau telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Sallallahu alaihi wal mu'afah." Mintalah oleh kalian kepada Allah keyakinan dan al mu'afah. Al mu'afah adalah keselamatan dari penyakit di masa yang akan datang. Jadi ada afiah dan ada mu'afah. Kalau afiah selamatnya kita dari berbagai macam penyakit saat ini. Kalau muafah adalah selamatnya kita dari berbagai macam penyakit di masa yang akan datang. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salullaha al yaqin wal muafah." Mintalah kalian kepada Allah agar Allah menganugerahkan keyakinan dan al muafah keselamatan dari berbagai macam penyakit di masa akan datang. Fama utiya ahadun ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Maka tidak ada seseorang yang diberikan ya kenikmatan setelah keyakinan yang lebih baik daripada al afiyah, keselamatan dari dari penyakit." Fajama baina afiyatay dunya waddin. Maka di dalam hadis yang mulia ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggabungkan dua keselamatan. Keyakinan berarti kita telah selamat dari eh, kerusakan akidah, kemudian afiah selamatnya kita sekalian dari berbagai macam dunia apa namanya berbagai macam eh, apa namanya bahaya marah bahaya fisik atau penyakit yang dapat mengancam kesehatan kita sekalian di dunia dan kebaikan seorang hamba tatkala dia selamat dari dua hal ini tatkala dia selamat agamanya selamat pada fisik dan tubuhnya maka dia menjadi manusia yang berbahagia ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam sunan an-nasai nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sallallahu al afwa wal afiyah wal muafah mintalah kalian kepada Allah al afwa pengampunan. Wal kesehatan pada saat ini. Sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Wal keselamatan dan kesehatan di masa-masa yang akan datang. iman yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan gambaran kepada kita sekalian tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga kesehatan beliau. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, walam yakun min adatihi Shallallahu Alaihi Wasallam habsun nafsi ala nauin wahid min al aghdiyah dan bukan dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau membatasi diri dengan satu jenis nutrisi makanan. Jadi Rasulullah tuh tidak makan seleranya cuma itu saja gitu. Ya, misalnya makan beras ya beras aja terus, nggak ada variasinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu kata Ibnu Qayyim. Fa'in nahu mudir karena kebiasaan seperti itu hanya mengkonsumsi satu jenis makanan itu sangat membahayakan tubuh. Ya. Walau annahu afdalul aghdiyah. Walaupun yang dikonsumsinya itu adalah sebaik-baik gizi, sebaik-baik makanan yang mengandung gizi. Ya. Walaupun kandungan gizinya baik tetapi kalau dikonsumsi secara monoton itu bisa berbahaya juga kata Ibnu Qayyim. Bal yakulu majarot adatu ahli baladihi. Akan tetapi Nabi S.A.W. alaihi wasallam mengkonsumsi sesuatu yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negerinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam tanaman, tumbuhan, buah-buahan, ternak itu disesuaikan dengan kondisi apa namanya? dengan kondisi geografis dan biologis yang sesuai dengan tempat tersebut. Oleh sebab itu di Indonesia di daerah tropis kita banyak misalnya dapatkan pisang, pisang ini masya Allah sepanjang tahun, tidak pernah henti. Apalagi apa? Semangka. Apalagi buah-buahan yang sepanjang tahun. Pepaya, ya. Kelapa. Kelapa ini bagian dari buah-buahan juga ya. apalagi di sana ada buah-buahan lokal. Kelapa itu ya di kita kan tumbuh biasa saja. Tapi di timur tengah sana orang ngelihat pohon kelapa itu aneh. Beberapa orang syekh datang ke sini, cita-citanya ingin apa? Wallahi saya ingin melihat pohon pisang. Ya. Beberapa orang sih, masya Allah saya bawa begitu ngeliat pohon pisang, oh begini caranya langsung dia shooting, dia komentari loh begini anak-anakku sekalian namanya pisang ternyata pohonnya begini kata gitu. Ya pohon pisang cuman ya di shooting. Ya kelapa juga demikian. Saya bawakan bibit kelapa dari sini untuk saya Adil Furaidan dengan beberapa orang syekh. Dia ingin sekali ketika berkunjung ke Kendari hobinya apa? Minum kelapa muda. Saya bilang nanti pulang kita bawa bibitnya. Giliran pulang kelupaan. Akhirnya saya pergi umroh, saya bawakan kelapa. Kelapa yang sudah mulai apa namanya? mau bertunas itu, tapi belum bertunas karena kalau sudah bertunas saya harus masuk karantina lagi repot bawanya. Saya bawa sebagiannya sudah kering gitu. Saya ajari bagaimana cara nanamnya ini cukup ditimbun dan seterusnya. Wah, begitu tumbuh, keluar, wah senangnya luar biasa. Dia video. <laughs> Diliatin, wah masya Allah katanya. Setiap saat sekarang, wah pohon ini sekarang sudah tinggi segini nih. Ya, katanya nah syajaratu zain katanya. Kami namakan ini pohon zain. Gitu. <laughs> nanti katanya antum setelah beberapa tahun nanti pergi ke pila saya katanya di Ahsa nanti kita panen bersama. Ya, jadi ada enam pohon uh, kurang lebih pohon kelapa itu. Ya, Syekh mengatakannya pohon zain katanya ini. Ya kayak di Arafah ada namanya pohon, pohon Soekarno. Tapi ala Allah menciptakan di setiap negeri pepohonan, tumbuhan, buah-buahan dan binatang yang disesuaikan dengan cuaca dan lain sebagainya. Tumbuhan yang hidup di sini sebagiannya tidak bisa hidup di Timur Tengah sana. Tumbuhan yang hidup subur di Madinah kita bawa ke sini juga tidak bisa tumbuh. Kalaupun bisa tumbuh, dia tidak bisa berbuah dengan baik. Kecuali tentu dengan berbagai macam rekayasa pertanian di zaman modern ini, tetapi hukum asalnya tidak bisa. Kita lihat sebenarnya rahasia di balik buah-buahan di apa buah-buahan yang beraneka ragam di berbagai macam belahan bumi ini. Ibnu Qayyim kemudian berbicara nih dalam masalah ini. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi oleh penduduk setempat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makannya makanan makanan lokal. Buah-buahan yang dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga buah-buahan lokal. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga merekomendasi kepada kita untuk mengkonsumsi buah-buahan lokal. Nah, ini bisa dikembangkan lagi untuk pengembangan pertanian. Ya, kita kan banyak buah-buahan yang kita yang datang ini adalah datang kadang dari Amerika, dari Filipina, dari mana. Padahal yang baik itu kata Ibnu Qayyim ada buah-buahan lokal. Kita lihat di sini. Karena ya'kulu minal lahm wal faqihah wal hubz wat wa ghairu dzalik Rasulullah SAW itu makan daging buah-buahan roti kurma dan semisalnya Qala Anas Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam beliau tidak pernah mencela makanan sekali walau sekalipun juga. Ini tahahu akalah. Apabila beliau selera dengan makanan itu beliau makan. Wa tarokah. Apabila beliau tidak selera, beliau meninggalkannya dengan tanpa mencela makanan itu. Ya, oleh sebab itu ketika Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam dihidangkan dob sejenis kadal padang pasir atau biawak padang pasir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkonsumsinya, para sahabat sebagian memandang bahwa itu haram karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkonsumsinya. Tiba-tiba ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengapa anda tidak mengkonsumsi ...dob, daging biawak padang pasir tersebut, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ...innahu leisabi ardi kaumii sesungguhnya binatang ini tidak didapatkan di kampung halaman kami. Ya, karena di Mekah tidak ada dhob yang adanya di Madinah. Sehingga tidak tidak mengkonsumsinya Nabi SAW daging tersebut bukan karena haram. Tetapi karena beliau SAW tidak pernah mengkonsumsi daging dari binatang tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, Wa mata akalal insan Kapan seseorang itu mengkonsumsi makanan yang tidak ia sukai, yang tidak ia selerai? Karena tadarruruhu bihi aksar min Maka sesungguhnya kemadorotan makanan itu bagi orang itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, jadi dari kesimpulan hadis ini kata Ibnu Qayyim, mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau tidak selera beliau tidak makan? Kenapa demikian? Karena makanan itu kapan kita tidak tidak sesuai dengan selera kita, kita tidak menyukainya, apabila kita paksa makan, maka justru kata Ibnu Qayyim akan memberikan kemadharatan lebih banyak daripada manfaat yang akan kita peroleh. Wa kana lahm dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai daging. Ya sangat mencintai daging. Wa ahabbuhu ilaihi adhira. Dan bagian daging yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian lengan. Wa muqaddim wa, wa muqaddima asyah. Dan bagian depan, bagian depan dari domba bagian tubuh bagian apa bagian depan tubuh domba mengapa wahwa akhfu alal maidah karena itu lebih mudah dicerna ya oleh uh, apa namanya uh, oleh tubuh kita wa asra'u in dan lebih mudah untuk uh, untuk dicerna Wakana yuhibbul halawa wal asal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga senang mengkonsumsi makanan-makanan yang manis, manisan-manisan, dan juga beliau senang dengan madu. Wahadhi salasah dan tiga makanan ini daging, kemudian manisan-manisan, ya makanan-makanan yang manis, dan kemudian Al asal madu tiga makanan ini kata Ibnu Al Qayyim adalah min anfa'il aghdiyah lil badan wal kabid wal a'dha. Ini adalah tiga jenis makanan yang paling bermanfaat bagi bagi tubuh kita, bagi hati kita dan juga bagi anggota tubuh kita. Ya, daging makanan yang manis, yang manis-manis. Demikian juga dengan dengan madu wakana yakulu min baladihi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkonsumsi buah-buahan yang tumbuh di negerinya jadi buah-buahan lokal yang dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi kita semestinya juga lebih mengedepankan buah-buahan lokal saya lihat sebuah kiriman di wasaf sekarang Subhanallah penipuan sampai pada buah-buahan aja ada penipuan. Antum coba beli apel yang dijual di pasaran. Apel-apel California yang merah-merah itu atau yang yang apa namanya? yang hijau, itu kelihatan mengkilat kan? Coba antum ambil air panas. Kemudian antum sirami dengan air panas itu. Ternyata sebagian penjual, saya tidak katakan semuanya, itu telah menggosok buah-buahan tersebut dengan lilin. Dengan pengawet. Sehingga begitu dikasih air panas langsung jadi putih. Dan kemudian seakan-akan buah-buahan tersebut dibalut oleh selaput putih, oleh plastik. Dan ini tentu sangat berbahaya sekali. Ya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengedepankan buah-buahan lokal yang hidup di Madinah saat itu. Ibnu Qayyim mengatakan wakana Yakulumin kulumin fakihati baladihi inda majihi anha dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak enggan untuk mengkonsumsi setiap buah yang tumbuh di negerinya. Jadi karena Allah sudah menyesuaikan itu. Kita hidup di Kendari maka kebutuhan buah-buahan yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita adalah buah-buahan yang hidup di sekitar kita gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakannya satu paket. Di sini apa yang tumbuh khas Kendari? Langsat rambutan tapi sayang rambutan pun yang terkena rambutan binjai kalau enggak ya Aceh rambutan kendari enggak ada <laughs> apa yang asli ya apa Pak Indra buah yang asli di sini buah apa <laughs> ya tapi yang jelas adalah setiap buah-buahan yang tumbuh dan berasal dari negeri setempat maka itulah yang terbaik ini kalau Presiden Jokowi datang ke sini pasti pertanyaannya itu sebutkan lima buah-buahan yang hidup di Kendari kan biasa bertanya ikan ya kan ya kalau tanya ke sini apa buah -buah, nama buah-buahan yang hidup di Kendari kemudian Rasul s.a.w. Wasallam kata Ibnu Qayyim Beliau tidak ada satu buah pun yang hidup di negerinya. Beliau tidak makan, karena itu sudah merupakan seakan ada manfaat-manfaat herbal, gitu ya, yang ada pada buah-buahan yang hidup di sekitar alam kita sekalian. Kemudian, wahwamin asbabi siha, dan buah-buahan lokal itu adalah merupakan salah satu sebab penjagaan kesehatan. Fa inna Allah subhanahu bi hikmatihi ja'ala fi kulli baladin al faqihata Nah, di sini Ibnu Qayyim mengatakan, karena sesungguhnya Allah dengan hikmahnya telah menjadikan bagi setiap negeri buah-buahan yang dapat bermanfaat bagi penduduknya. Fayakunu tanawuluhu min ashabi min asbabi sihati ahliha maka mengkonsumsi buah-buahan di negeri tersebut adalah menjadi sebab kesehatan bagi penduduk negeri tersebut. Ya, ini kampanye buah-buah lokal. Ya, dikuatkan Ibnu Qayyim. Wa qalla man an faqihati baladihi khasyyata illa wa min nasi jisman dan tidak ada seseorang yang anti dari buah lokal tidak ada seseorang yang anti dari buah-buahan lokal dengan harapan dia terhindar dari penyakit kecuali dia akan menjadi manusia yang paling mudah sakit kata Ibnu jadi orang kalau tidak suka buah-buahan lokal ya walau alasan dia adalah untuk terhindar dari penyakit maka kata Ibnu Qayyim justru dia akan menjadi manusia yang paling mudah ditimpa oleh penyakit. Ya. Ikhutal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan tiga jari. Dengan menggunakan tiga jari. Karena buah-buahan yang ada di Madinah adalah kurma, ya, maka diambilnya tiga jari. Ya, kalau kita makan nasi, tiga jari. Ya, ini adalah kembali kepada orf, tetapi andaikan ada seseorang yang melakukan itu demi untuk bersolidar dan terhadap Nabi SAW, inilah ta'ala berpahala. Ya. Wahwah min an min al akalat dan ini adalah bermanfaat bagi ya bagi tubuh kita ketika kita makan sehingga kita tidak berlebihan ya lain kalau kita lima jari makanya kita cenderungnya apa berlebihan Wakana Shallallahu alaihi wasallam ya asal al muzawaj bilma ilbarid dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau pernah minum atau diantara kesenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau minum madu yang dicampur dengan air dingin minum madu dengan air air dingin taruh ini semua apabila antum praktekan antum dapat pahala loh ya bagian daripada kesuri toladan kita terhadap Nabi SAW pulang ke rumah ya cari madu tapi madu palsu loh ya jangan madu asli ya madu asli ini bahaya ya Rasul Shallallahu mencampur madu dengan air dingin lalu beliau Ali Shallallahu Wasallam meminumnya washa naha dan telah disebutkan bahwa Nabi SAW Alaihi juga telah melarang kita sekalian untuk minum dalam keadaan berdiri. tentu sebagian ulama rahimahullah memandang bahwasannya larangan minum untuk berdiri ini larangannya telah dihapus karena nabi saw ketika haji wada dan haji wada adalah beberapa saat sebelum rasulullah wafat artinya itu datang di akhir risalah Disebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum pada waktu haji wada dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasannya larangan itu dihapuskan. Sebagian ulama yang lain, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, berpendapat bahwa larangan itu tetap berlaku. Namun jikalau kita sekalian memiliki kebutuhan, keperluan untuk minum dalam keadaan berdiri maka minumlah dalam keadaan berdiri. Tapi hukum asalnya, afdolnya minum itu dalam keadaan dalam keadaan duduk. Ya. Wasoha annahu annahu amar man faalahu dan bahkan Nabi saw memerintahkan kepada orang yang melakukannya minum dalam keadaan berdiri untuk memuntahkannya. Wasoha annahu annahu shariba Namun disebutkan juga dalam riwayat yang sahih Nabi saw pernah minum dalam keadaan berdiri karena adanya suatu kepentingan tertentu. Konon pada waktu Haji Wada itu Rasulullah minum dalam keadaan berdiri karena saat itu orang dalam keadaan berdesak-desakan pada waktu musim haji. Kalau beliau duduk dikhawatirkan kemudian akan terdorong dan kemudian terinjak-injak. Ter ter Maka oleh sebab itu Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Ya Allah Ta'ala alam yang jelas khilaf di kalangan para ulama rahimahullah. Wakana yatanafasu fi shurbi salasan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila minum maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernapas tiga kali. Artinya beliau minum, Bismillah minum, minum satu kali gelak gelak berhenti. Kemudian baru minum lagi, berhenti lagi. Kemudian minum lagi tiga kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak minum satu kali. Gluk, 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 gluk. Nah, Beliau mengatakan Innahu arwa wa amra katanya. Sesungguhnya minum dengan tiga kal, tiga tahap itu lebih memberikan kesegaran pada tubuh dan lebih menghindarkan kita dari penyakit. Kemudian beliau Ali Shallallahu Wasallam, beliau juga telah Bersabda, la tashrabu nafsan wahidan kasur bil ba'ir. Janganlah kalian minum secara sekaligus bagaikan unta tadi. ini yani Unta itu kalau minum, glek, 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 tidak berhenti. Terus, kenapa? Karena unta dia menyimpan persediaan air dalam tubuhnya. Unta ini masya Allah puluhan liter. Simpanan air dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, orang-orang Arab apabila mereka Kehausan di perjalanan di tengah padang pasir kehabisan air, maka mereka menyembelih untanya karena di dalam tubuh unta terdapat persediaan air, dan itu dilakukan ber 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 berulang kali oleh para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan itu bagian dari keajaiban penciptaan unta. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: afala duruna ilal ibili keifahulikat walakin ishrabu masna." Akan tetapi minumlah kalian dua-dua kali. Dan sebutlah nama Allah jikalau kalian minum. antum faroktum. Dan pujilah Allah subhanahu wa ta'ala apabila kalian telah selesai melakukannya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga kesehatan. Beliau Ali Shallallahu Wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk menutup bejana yang berisi di waktu malam. Beliau Ali Shallallahu Wasallam bersabda, "Gotul ina, tutuplah bejana. Wa au dan kencangkanlah as siqa. Siqa ini adalah kalau dahulu jeriken tempat air itu terbuat dari kulit binatang. Biasanya bagian penutupnya itu pakai tali, ya kan? Nah, tali ini dinamakan dengan siko. Kencangkanlah penutup-penutup jeriken kalian atau galon kalian fa fisanah karena sesungguhnya dari satu tahun itu lailatun yanzilu fiha di sepanjang tahun itu ada satu malam di mana pada malam itu turun wabah penyakit. Jadi dari 360 malam itu ada satu malam yang tidak diketahui kapan malam itu. Di mana Allah menurunkan wabah penyakit pada malam itu. La <tik> yamurru Tidaklah melewati sebuah bejana atau galon jeriken dan semisalnya yang tidak ada penutupnya.